Israel. Yang lebih saya takut kita kena proksi berantakan kok. Perlindungan Israel negara itu juga dibeli dari Israel. Kalau aku langsung dibully itu Pak Yon. Israel memberikan saya kira warning ya, agar Iran tidak terlibat terlalu jauh di dalam hal konflik ini karena dia bisa melakukan apa saja. Iran itu adalah musuhnya Amerika. Israel juga ingin menarik kembali agar Amerika lebih kuat lagi mendukung Israel. Israel meminta komitmen ya negara-negara sekutu. Menurut Israel ini sesuatu yang dia pikir harus dia selesaikan. Fasenya semakin rumit, semakin mengkhawatirkan, ya, meluas, multifront. Dukungan terhadap perang di Gaza itu kan semakin menurun terhadap Israel. Karena kebetulan saya pernah sekolah di sana, dia bilang perang ini adalah perang mati-matian. Perang di Gaza ini akan menjadi panjang dan sangat berdarah-darah. Itu sudah pasti. Mereka akan membuka kemungkinan mengusir warga Palestina di Gaza ke Kongo. Palestina yang akan dipindahkan ke Kongo, coba aja ngomong Presiden Putin, Rusia ini kan salah gitu sekali dengan Afrika. Rusia ingin sekali melihat bahwa lu Amerika macam-macam kan sama gue, kemarin lewat Ukraina, sekarang gue pakailah Israel. Oke sendiri kan sebenarnya juga tidak utuh ya, sudah terpecah. Mandatnya kan diberikan kepada Indonesia, dan Pak Jokowi waktu itu diminta untuk menyampaikan ke Amerika, walaupun juga respon Biden lihat sendiri bagaimana kemudian seperti tidak direspon sama sekali. Jangan dijadikan malah ajang baru kita pansos. Lo beresin Israel, urusan MK-nya lo nggak selesaiin lo. Dalam dunia internasional, Presiden Jokowi sekarang sudah nggak dilihat seperti Presiden Jokowi yang kemarin. Terus terang mereka sudah melihat Presiden sudah baru, udah Prabowo Subianto. Prabowo itu bikin catatan penting ketika kasus Ukraina dan Rusia. Shangri-La Dialogue itu sampai sekarang masih dibahas di Rusia sini. Betapa beraninya seorang Menhan Indonesia. Jadi Presiden Prabowo deh udah harus begini. Apa tahap pertamanya, keduanya, ketiganya, dudukin Inggris sama Prancis. Hubungannya dengan Prancis itu sangat baik. Ada Prabowo yang bisa ngomong, kami ada uang sekian. Hubungan Presiden Prabowo sama Prancis bagus, hubungannya sangat bagus dengan Prancis. Itu bisa digunakan momentum itu. Maka Indonesia dalam kepemimpinan Pak Prabowo misalnya harus juga menyatakan ini adalah perang diplomasi mati-matian Indonesia. Kalau kemudian mau bertindak sebagai mediator pihak ketiga Israel dan Palestina, itu harus diindikasikan sebagai strong state ya, negara yang kuat. Negara Arab belum melihat Indonesia sejajar dengan mereka. Di kita itu kayak ada anggapan Israel itu udah kayak apa ya, tabu. Lu mau damain apa orang yang mau diajak ngomong? Kita mau mendamaikan, tapi kita tidak mau berteman. Jadi selama kita melihat isu ini adalah dengan hate, atau dengan kemarahan, atau dengan benci, atau dengan kutukan kepada Israel, trust me deh, Indonesia nggak akan pernah bisa bikin apa-apa. Halo, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di Crosscheck di akhir pekan kali ini. Masih bersama saya Indra Maulana. Nah, di bulan suci Ramadan ini, aksi brutal Israel meluas ke negara lain di Timur Tengah. Pada tanggal Senin 1 April, pesawat Israel membom konsulat Iran di Damaskus, Suriah, menewaskan 7 orang termasuk 2 orang komandan Garda Revolusi Iran. Alasan Israel menyerang konsulat Iran di Suriah dikatakan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, yaitu sebagai wujud dari perang multifront berdasarkan bukti yang diklaim ditemukan oleh Israel. Nah, atas serangan Israel, pemimpin besar Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei bersumpah akan membalas serangan Israel, dan melihat situasi Timur Tengah yang mendidih, Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan potensi terjadinya konsekuensi buruk di Timur Tengah dalam waktu dekat. Nah, sementara itu Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke konsulat Iran di Suriah. Benarkah aksi brutal Israel akan semakin mempercepat dunia memasuki fase baru gesekan geopolitik yang sangat berbahaya? Kita akan ulas lebih jauh topik ini bersama dengan pakar pertahanan dan militer Connie Rahakundini. Apa kabar Bu Connie? Halo, kabar baik. Selamat pagi dari Saint Petersburg. Masih pagi di Saint Petersburg ya Bu ya, sore kalau di Jakarta ini Bu. Baik, dan kemudian kita lihat pengamat politik Timur Tengah Universitas Indonesia Yon Mahmudi. Selamat pagi Pak Yon. Ya, selamat sore untuk saya. Ya, oke. Kebalik-balik karena Bu Connie ada di Rusia, Pak Yon bersama saya di Jakarta di selamat sore ya, oke. Baik, saya mulai dari Bu Connie terlebih dahulu yang melihat bagaimana soal posisi Israel, Bu. Sebelum terjadinya Israel menyerang konsulat Iran, Israel ini kan sebenarnya kan sudah ada resolusi dari Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata selama Ramadan, paling tidak seperti itu. Tapi ini terus dilanggar, Bu. Bagaimana Anda melihat posisi ngototnya Israel alias Netanyahu ini, Bu? Kembali ya, kalau bicara soal Israel itu kan aku memang dari awal bukan belain Israel, tapi aku selalu melihat apa sih akar masalah Israel yang sebenarnya. Karena kalau kita mau bahas cepat, ini kan beliau Pak Yon ini malah ahli Timur Tengah, pasti lebih bisa detail dengan cerita. Ini Ya. kan perang sudah 100 tahun, betul nggak? Dan masalahnya seperti terus berulang. Nah, kalau ditanya apa sebenarnya kembali, Israel itu pasti akan terus pasang badan, menurut saya selama Inggris, yang dari awal saya bilang masalah utama itu ada di Inggris dan Prancis, itu nggak pernah kita berani dudukan gitu loh. Sekarang kita bisa urut aja dari apa sebenarnya tujuan, apalagi di era sekarang ya, di mana menurut saya sekarang fasenya semakin rumit, semakin mengkhawatirkan karena bukan saja antara dua negara berseteru, tapi sekarang sudah Ya. meluas. Yang tadi disampaikan Pak Indra, multifront gitu, ada Lebanon, ada Suriah, ada Iran, ada Yaman gitu kan. Dan serangan yang ke Suriah ini betul-betul sebenarnya apa ya? Dibilang mengejutkan juga enggak. Yang bikin saya prihatin dan kita harus mengutuk keras adalah itu ditujukan betul-betul pada upacara yang kemarin ya, yang drone itu pada upacara wisuda mahasiswa militer. Coba perguruan tinggi mahasiswa militer lagi wisuda, Menhannya datang 21 menit Menhannya keluar, terjadi penyerangan. Jadi menurut saya ini sebuah tindakan yang sudah sangat jauh gitu. Nah, kemudian tapi kalau kita lihat, ini kan kalau kita perhatikan Israel itu selalu menyerang ke sistem pertahanan udara. Misalnya saja di tahun berapa? Di tahun 2023 ya, di Oktober kemarin. Itu kan yang kita lihat semua tuh hampir semua adalah serangan udara. Sementara kalau dari ada apa fasilitas pertahanan udara. Padahal kalau dilihat, apa sih kekuatannya Suriah gitu kan? Dia kan barang-barang pertahanan udara itu dari Soviet udah lama gitu. Ada bantuan dari Rusia yang sekarang itu juga sebenarnya nggak terlalu canggih kalau dibandingkan Israel. Tapi intinya adalah 12% serangan udara dari Israel ke Suriah itu adalah sekali lagi lebih ke pertahanan udara dan lebih kepada membuat shock therapy dengan pesan sangat jelas menurut saya, pengingat bahwa ini adalah warning untuk Iran. Nah, ini nggak enak banget kan jadi tempatnya. Warning untuk Iran untuk tidak semakin jauh menanamkan sekutunya gitu atau menanamkan sayapnya, karena disinyalir itu sekarang kan banyak sekali cabang-cabang atau ancaman yang dianggap Israel yang di latar belakangnya oleh Iran. Kemudian kita juga mesti lihat apalagi ya, dengan misalnya Suriah punya sistem canggih S-300 S-400-nya Rusia ini yang tercanggih, maka juga ada tambahan dari Iran kalau nggak salah sistem baterai Balfour ya. Itu maka pengembangan ini semua diperhatikan oleh Israel. Dia dibantu oleh Korea Utara, dia dibantu oleh Cina gitu kan. Jadi pasti menurut Israel ini sesuatu yang dia pikir harus dia selesaikan. Nah, kembali kalau saya bilang ini kan udah berulang berapa kali. Sampai sekarang Lebanon pun tertarik-tarik, itu sudah keberapa kalinya Lebanon tertarik-tarik ya. Maka apakah dunia ini betul-betul mau terus digonjang-ganjing dengan isu 100 tahun perang ini? Atau kita betul-betul akan mendobrak dengan mendudukan, yang berapa kali saya pernah bilang juga di acara kita Pak Indra, kalau kita betul-betul diamanatkan Undang-Undang Dasar 45, maka kita juga harus berani mendudukan dan bersuara keras tentang bagaimana asal-muasalnya, yaitu bagaimana perjanjian Balfour itu lahir. Kan harus akar masalahnya yang kita bahas. Kalau nggak ada yang berani dudukan Inggris misalnya, kita cuma akan begini terus dan eskalasi konflik ini akan makin meluas, apalagi di era seperti sekarang. Ya. Bukan lagi multifront, super multifront akan terjadi. Kira-kira demikian. Bu Connie, baik, boleh dijelaskan mungkin masyarakat awam tidak melihat soal yang mendudukkan Inggris dan Perancis tadi, Bu. Boleh sebagai akar masalah tadi, bagaimana itu ceritanya hubungannya antara Israel, Inggris, Perancis tadi itu? Ya. Betul. Kalau saya boleh agak sebelum Israel, Inggris, Prancis deh. Pokoknya kita bisa lihat aja. Dulu itu kan daerah kekuasaan Sultan Ottoman, ya, zaman era Ottoman. Ottoman aja nggak pernah membagi daerah itu, karena menurut Sultan Ottoman itu daerah yang tribe-nya terlalu ekstrim, terlalu banyak, terlalu cabangnya terlalu heboh. Jadi nggak pernah. Tapi ketika kemudian 1917, ketika Rothschild duduk dengan Menlu Inggris waktu itu, duduk bersama. Waktu itu kemudian melahirkan deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour atau surat itu isinya hanya 67 kata. Kalau kita buka, saya pernah masukkan dalam IG saya. Itu hanya 67 kata. Tapi isinya yang paling gila itu memberikan dampak sampai hari ini, yaitu memberikan pemerintah Inggris dorongan untuk mendirikan rumah nasional bagi orang Yahudi. Itu kira-kira lah. Nah, Artinya apa? Deklarasi Balfour ini menjadi kekuatan Eropa yang menjanjikan gerakan Zionis atau membantu gerakan Zionis, dan mandatnya dibentuk tahun 1923. Mandatnya itu dibentuk tahun 1923 dan akan berlangsung hingga 48. Nah, menjelang 48 itulah kemudian juga masuk lagi beberapa event terjadi. Misalnya kekerasan terjadi ketika pemberontakan Arab di tahun 36. Ya kan? Kemudian bagaimana ketika Komite Nasional Arab itu bergerak. Nah, ada kemudian juga didusuk resolusi PBB 1947. Jadi populasi Yahudi waktu itu membengkak menjadi 33%. Keluarlah resolusi resolusi PBB. Kemudian apa lagi? Peristiwa Nakba. Nakba itu adalah ketika Mei 48 itu mau berakhir, kemudian di 47 sekitar 500-an desa ya atau kota itu dihancurkan oleh dan disebut gerakan atau disebut operasi Nakba. Itu bencana besar oleh orang-orang Arab di sana ketika 15.000 warga Palestina terbunuh. Kemudian didusun lagi oleh perang 6 hari, setelah Nakba itu ada apa ya? Ada gerakan lagi bagaimana ketika Mesir mengambil alih Gaza, kemudian lahirlah perang 6 hari atau disebutnya oleh orang Arab di sana itu Naksa. Jadi dari situ masuk intifada pertama tahun 1987, masuk kemudian perjanjian Oslo. Oslo itu bagaimanapun juga mengakhiri membuat sebuah momentum penting ketika PA Otoritas Palestina itu akhirnya menandatangani perjanjiannya. Nah, itu yang juga membuat akhirnya PLO mengakui Israel. Ya. Jadi kalau mau dilihat ini, kemudian lahir perang saudara dan lain dan sebagainya. Tapi kalau saya balik, Balfour itu adalah surat penting, hanya 67 kata yang membuat bencana itu sampai sekarang. Jadi kalau saya, karena saya biasa di militer itu harus dasar masalahnya apa. Itu dulu diselesaikan oleh Indonesia. Jadi daripada keliling-keliling himbau betul boleh, tapi apakah kita nggak bisa dorong yang lebih pasti, lebih konkret gitu, Pak Indra? Jadi kalau mau berperan Indonesia ikut menginisiasi duduknya Prancis dan Inggris, maksudnya gitu Bu ya? Betul, betul. Berbicara soal yang surat Balfour tadi itu. Ya, jadi harus mengakui dulu bahwa ini adalah asal-usul utamanya kan di Balfour. Karena kebiasaan waktu itu Inggris memperlakukan The Balfour Declaration dengan cara membabat dan lain-lain, itu diikuti terus oleh Israel jadi model kan. Karena kan sebuah negara kalau ingin survive, dia akan pelajari polanya. Oh, kalau dia polanya apa. Itu pola yang sekarang sebenarnya Israel lakukan, itu pola yang Israel belajar dari Inggris. Gitu. Membakar meluluhlantakkan desa, menyerbu orang gitu-gitu. Jadi kita bayangkan, kalau saya bilangnya gini Pak Indra, saya jadi negara nih, saya di PHP dapat tempat, saya ke situ ke tempat itu, didukung juga oleh negara ini. Kemudian ada perang terjadi antara orang yang di tempat itu dengan saya. Tapi kan ada backup saya gitu. Kenapa kita nggak pernah ributin backupnya? Iya, kenapa ributin itu ya? Kita ributin mereka berdua terus gitu. Dan itu yang kalau saya bilang, ada masalah tribe, ada masalah Sunni Syiah, ada masalah Israel Palestina yang sudah berdarah-darah dari sebelum 100 tahun. Dari sebelum Balfour aja mereka sudah berdarah-darah sejarahnya. Kan Israel itu bangsa yang terbuang, balik lagi. Kayak gitu lah kira-kira. Buang, balik lagi sehingga, atau mereka menyebut bangsa yang dijanjikan. Kalau kita mau naik ke kitab suci. Tapi intinya adalah, ini memang udah perang ribuan tahun. Saya cuma tarik ke 100 tahun terakhir karena di era 100 tahun sejak Balfour gitu kira-kira. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Yon dulu. Kalau dari sudut pandang Pak Yon melihat seperti apa? Saya ingin melihat juga gini. Yang terkini terlihat itu kan bagaimana Dewan Keamanan PBB pada akhirnya bisa lolos resolusi untuk gencatan senjata, ya kan, selama bulan Ramadan, walaupun itu resolusi itu diniatkan dibuat untuk perdamaian yang lebih panjang sebenarnya ya, jangka panjang. Tapi alih-alih gencatan senjata di bulan Ramadan, serangan-serangan terhadap warga sipil, rumah sakit tetap dilakukan Israel di Gaza. Artinya resolusi Dewan Keamanan PBB ini apakah nggak punya kekuatan untuk ditegakkan gitu. Misalnya ada, kalau katanya disebut di pegang PBB pasal 41-42 ada hukumannya kalau melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Bahkan kekuatan militer katanya bisa dikerahkan di sana. Bagaimana Pak Yon melihat Israel yang tetap berani untuk tidak mematuhi resolusi ini? Ya, saya melihat bahwa Israel ini kan merasa percaya diri ya, bahwa masih ada yang membackup apapun yang mereka lakukan. Nah, ini kan saya kira persoalan mendasar ya dari Israel. Jadi ada semacam impunitas ya. Jadi apapun yang dia lakukan kemudian tidak ada konsekuensi, termasuk juga penegakan hukum internasional. Karena jalan menuju ke sana kan sangat panjang. Dan tentu kita bersyukur ketika kemudian resolusi PBB, Dewan Keamanan PBB itu bisa digulirkan ya dengan posisi Amerika abstain ya. Tapi ketika Amerika abstain, kemudian siapa yang bisa menegakkan resolusi keamanan PBB ini terhadap Israel? Ini kan juga menjadi persoalan tersendiri. Ya. Karena Amerika, juru bicara Amerika setelah itu kan mengatakan bahwa resolusi PBB bukan binding, ya, tidak mengikat. Nah, ini kan juga menjadi sesuatu yang kemudian memberikan sinyal kepada Israel, ya, sekedar resolusi, saya tetap dengan tujuan saya, menghancurkan ya wilayah Gaza, apalagi kalau kemudian kita lihat ya profil pemerintahan rejim Israel saat ini kan didominasi oleh kelompok yang ekstrim ya, sangat kanan ya, dan itu didasari kepada apa keyakinan-keyakinan agama mereka untuk merealisasikan apa yang dulu terjadi dengan sekarang apapun resikonya. Nah, ini kan sesuatu saya kira yang kemudian dihadapkan pada realitas. Persoalannya kan saya melihat ya, Israel kan sering mengatakan bahwa Hamas tidak mau negosiasi, Hamas ingin melenyapkan apa Israel. Saya kira kan ini adalah sebuah apa propaganda saja yang digunakan. Karena realitas saya setuju pada Bu Connie, ketika Oslo, PLO yang dianggap teroris itu akhirnya bisa mengakui ya, Israel ketika dijanjikan perdamaian dan dijanjikan otoritas kemerdekaan. Tapi kan realitasnya janji itu tidak pernah dipenuhi. Akhirnya menimbulkan ya, 87 itu, Intifada 87, itu kan orang-orang Hamas masih remaja-remaja. Dan sekarang yang terlibat 7 Oktober itu adalah anak-anak remaja yang dulu menyaksikan Intifada, dan dia melihat bahwa skema perdamaian itu tidak pernah secara serius ya didukung. Bahkan Amerika kan juga tidak sepenuhnya ya serius ya mendukung resolusi dan juga kemerdekaan bagi Palestina. Yang terjadi adalah mereka menginginkan normalisasi dengan negara-negara Arab, sementara hubungan Israel dan Palestina tidak pernah normal. Nah, ini kan saya kira menjadi persoalan. Harusnya kan Israel dan Palestina dulu yang harus diselesaikan. Baru negara-negara Arab ya membangun relasi hubungan, karena ini menjadi persoalan utama. Nah, ini saya kira juga yang harus dilihat ya, bagaimana kemudian Israel dengan yakinnya, dengan percaya dirinya bahwa ya tidak ada yang kemudian berani melakukan ya tindakan atas pelanggaran resolusi. Dan resolusi itu siapa yang dimandatkan ya untuk kemudian menegakkan. Nah, ini kan belum ada ya pembicaraan dari Dewan Keamanan PBB ya, siapa yang dimandatkan untuk menegakkan resolusi. Oke. Kalau tidak ada yang dimandatkan, artinya resolusi ini bisa disebut macan ompong saja berarti, Pak Yon? Ya bisa begitu. Kalau Libya setelah resolusi, tidak lama setelah itu kan Dewan Keamanan bersidang, yang memberikan mandat kepada NATO untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan ya untuk menyelesaikan, termasuk juga menjatuhkan rezim Amar Kadhafi ya, sehingga mereka mau melakukan itu. Nah, yang kasus resolusi ini kan belum ada komitmen yang ke arah sana. Kita sudah mensyukuri ada resolusi ya, tapi langkah ke depannya ini yang kemudian perlu juga untuk di follow up ya. Padahal untuk keluarnya resolusi gencatan senjata itu sempat digagalkan Amerika melalui veto terus ya. Nah, setelah ini ada pun ternyata masih jauh lagi jalannya ya, Pak Yon ya. Sulit sekali rasanya untuk membuat, hanya untuk gencatan senjata aja sulit sekali begitu. Sementara Israel itu kan kalau kita lihat serangan-serangannya juga luar biasa ke rumah sakit, memblokade makanan, air bersih, obat-obatan dan lain sebagainya. Ya, itu kan kita bisa melihat ya bagaimana posisi Amerika yang akhirnya abstain ya. Kalau Biden terakhir kan melihat, well, 30.000 itu sudah red line begitu ya. Jadi ketika menuju 32 berarti ada sesuatu yang kita harus bersikap. Tapi kan tentu ya tidak bisa sekeras ya dia melakukan tekanan kepada Israel. Beberapa kali saya kira bisa kita lihat ya bagaimana kemudian Amerika mencoba relatif lebih kritis ya, dan absennya itu kan membuat Netanyahu marah ya dengan kemudian tidak menghadiri undangan apa di Gedung Putih ya dengan Biden. Nah, ini ya hubungan ini saya kira kemudian menjadi kompleks juga ya, bagaimana sikap Amerika tidak tegas pada satu sisi ingin menunjukkan ya simpati, tapi pada satu sisi dukungan kepada Israel masih jalan terus, termasuk pengiriman senjata dan pendanaan. Ini ya. Ya, betul sekali, itu juga menjadi sorotan bahwa Amerika bersikap abstain sehingga menyebabkan lolosnya resolusi kejahatan senjata di mana Israel jadi ngambek sama Amerika kan. Tetapi di satu sisi kita melihat juga ternyata pengiriman amunisi senjata berat kepada Israel masih terus dilakukan oleh Amerika. Sementara tidak ada juga tindakan pelanggaran Israel begitu ya, yang melanggar resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Ini berarti artinya sudah telanjang bulat ya bahwa siapa backupnya Israel. Harusnya kan begitu nih. Kalau Bu Connie tadi nyinggung, kenapa kita nggak pernah mempermasalahkan backup ya Bu ya. Ini kan juga penting sekali. Tapi menariknya gini Bu Connie, ini melebar ke Iran. Tadi kan kita sudah di awal menyampaikan itu bahwa ada serangan juga ke Iran. Saya ingin justru bertanya di tempat Bu Connie berada di Rusia sekarang ini. Ya, Rusia kemudian sekarang ini ikut mendorong agar ada pertemuan lanjutan bagi Dewan Keamanan PBB terkait serangan Israel ke konsulat Iran tersebut. Bahkan mungkin bisa membahas juga bagaimana pelanggaran Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Bagaimana Bu Connie melihat faktor Rusia ini bisa ikut kemudian mendorong menghentikan kebrutalan Israel ini, Bu Connie? Oh, saya kira faktor Rusia itu akan tinggi ya. Kita sudah lihat, dunia melihatlah dari mulai Putin yang digambarkan gitu kan, tokoh yang lunatik gitu kan, kemudian juga ambisius, akan ingin menjadi Tsar baru dengan semualah keburukan yang di-create oleh Barat tentang Putin gitu kan. Terbukti dia terpilih menjadi 87% menang telak lah pemilu di sini kan. Kebetulan saya kan di sini, jadi lihat sekali gitu, dan rakyat betul-betul mengharapkan di era sekarang dunia yang tidak baik-baik. Jadi bukan cuma Rusia yang tidak baik-baik saja, dunia sedang tidak baik-baik saja. Maka mereka sepakat leaders yang punya sikap dan tahu mau apa itu penting gitu. Tapi saya sebelum ke sana mau bicara dulu bahwa tadi kan kita singgung soal resolusi ya. Kalau mau ngomong resolusi, ini kan menjadi menarik ya Pak Indra. Mau resolusi nomor berapa lagi dikeluarkan? Kita kan pernah keluarkan resolusi, tolong koreksi kalau saya salah ya Pak dosen, saya salah bukan ahli Timur Tengah. Tapi resolusi 181 itu menyerukan pembagian Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Waktu itu Palestina menolak, karena rencana itu memberikan 56% wilayah Palestina yang subur itu untuk Israel. Apa terjadi gitu kan? Kemudian bagaimana Desember 48 resolusi 194. Ini juga menyerukan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Ya, ini jadi menarik. Bayangkan tadi saya cerita ya dari Ottoman yang sudah kompleks dengan tribes, makanya Sultan Ottoman nggak pernah mau membagi daerah itu karena tahu betul itu sangat sensitif. Sekarang di resolusi 194 yang paling gila yang terjadi apa menurut saya? 150.000 warga Palestina yang tetap tinggal di Israel itu dikontrol selama 20 tahun tapi kemudian diberikan kewarganegaraan Israel. Anda bisa bayangkan, dia Palestina nih, tapi dia sekarang jadi warga negara karena bertahan hidup di sana. Itu udah pasti melahirkan juga sesuatu yang pecah di dalamnya. Yang mau saya ceritakan, udah urusan internasional pabaliut, urusan di dalamnya juga super pabaliut gitu, kira-kira atau super kusut. Nah, kembali apa yang bisa Rusia lakukan gitu kan? Kalau Rusia, menurut saya sudah jelas ya. Di saat ini tuh Rusia ingin sekali melihat bahwa kita bisa balik. Rusia melihat lu Amerika macam-macam kan sama gue kemarin lewat Ukraina, sekarang gue pakailah Israel lu macam-macam sama gue, gitu loh. Ada kayak menggunakannya juga gitu. Tapi intinya adalah dia itu nggak sendiri. Bagaimanapun Mesir Yordania itu udah memfasilitasi ya kan. Bagaimana juga dialog udah terbentuk. Tapi kembali apa resolusi seperti apa yang mau dibikin lagi gitu kan? Yang mau dibikin setelah resolusi 181 dan resolusi 194. Tolong dicatat juga bahwa kalau kita lihat 4 serangan militer ya yang berkepanjangan 2008, 2012, 2014, 2021 sebelum 2023 ini. Itu bagaimana sebenarnya dalam kurun waktu 50 hari udah 11.000 warga Palestina di 2021 aja. 11.000 warga Palestina terluka, 20.000 itu hancur semuanya, rumah dan lain-lain. Apa yang terjadi? Di 2000 itu kemudian dituntut oposisi itu minta Netanyahu mundur. Nggak pernah mundur. Israel serbu 100 titik di selatan Gaza. Iran semakin ngamuk ke Israel. Tadi kan ditanyakan soal Iran karena Kementerian Pertahanan ini merasa bahwa bagaimanapun perang ini adalah nggak bisa enggak Iran ada di belakangnya lah, kira-kira ada anggapan itu, makanya kemarin Iran juga bersihkan lah. Tapi itu apa? Yang keempat, AS menolak pertemuan atau permintaan dengan Israel. Saat misalnya Yenet melaporkan Amerika minta Tel Aviv mendapatkan APAC, itu kan juga harus dicatat. Intinya Pak Indra, sudah banyak yang dilakukan, termasuk bagaimana India turun gunung, Angkatan Laut India itu. Ini makanya saya pernah bilang, Indonesia kalau mau cawe-cawe beneran lu udah sekuat apa gitu. Maunya aku tuh dudukin tuh Perdana Menteri Inggris gitu kan, dan Perancis, Presiden Perancis Macron, kemudian angkatan laut kita tuh deploy. Contoh India itu mengirimkan kapal perusak berpeluru kendali ke Laut Arab. Kenapa? Karena dia melihat kapal dagang Israel yang diserang, dan itu bagaimana kemudian dia mengingatkan rentetan serangan-serangan baru di Laut Arab ini akan membuat daerah tersebut terpapar gitu. Sehingga kemudian dia apa? Dia kirim kapal penghancur, dia kirim rudal terpadu, dia kirim INS Morgomo ya, sama 3 INS, tiga kapal perang. Jadi intinya adalah bagaimana mempertahankan kehadiran pencegahan. Karena isu 100 tahun ini dan mundur lagi dari 100 tahun itu, kan kita ngomong 100 tahun karena Balfour ya. Itu tuh sebuah isu yang nggak bisa cuman kita ngomong. Atau jangan gini, mohon maaf Pak Indra dengan segala hormat, jangan dijadikan malah ajang baru kita pansos untuk naikin rekam jejak seolah-olah turun perdamaian dunia, tapi yang diberesin itu nggak beres apa? Coba nggak komprehensif, maksudnya nggak komprehensif gitu ya. Cuman pansos. Siapa ini? Jadi pansos menggunakan isu ini, saya sih ngomong jadi nggak enak, tapi menurut saya kalau kita konkret, kita menjalankan undang-undang kita tadi, dudukan itu kita ke PBB, dudukan itu dua negara, dan yang ketiga, angkatan laut kita nggak bisa enggak sudah diwujudkan jadi negara poros maritim dunia. Sekarang boro-boro ngomongin negara angkatan poros maritim dunia, ngomongin MK yang nggak beres-beres, saya sampai di sini tuh nggak tahu kepala. Nah, mohon maaf ya Pak Yon dengan segala hormat kalau saya salah. Lu mau beresin Israel, urusan MK-nya lu nggak selesaiin loh. Kalau aku kan ngomongnya sederhana aja gitu. Kejauhan maksudnya Bu ya berarti ya. Ya kejauhan karena kita sendiri yang. Kalau aku jadi Netanyahu, gue ngomong gitu aja loh. Ngapain lu rebutin gue? Lu beresin aja rumah lu. Presiden lu udah clear nih gitu. Sudah diterima sebagai presiden oleh Beijing loh. Dia kan perlakuan Beijing sudah memperlakukan Presiden Prabowo itu, bukan Presiden Jokowi, udah selesai itu harusnya. Kalau dilihat dari tampilannya. Ya. Oke. Nah, artinya apa yang kemudian bisa dilakukan kalau kita lihat peran pemerintah Indonesia ya, sejauh ini kan bagaimana terlibat dalam KTT OKI waktu itu ya, KTT OKI kalau nggak salah bulan November, 11 November tahun lalu tuh, 2023. Bagaimana Pak Yon melihat ini peran Indonesia di OKI, dan seberapa signifikan OKI ini kira-kira bisa berperan lah dalam menyelesaikan persoalan ini? Ya, OKI sendiri kan sebenarnya juga tidak utuh ya, sudah terpecah dari berbagai kepentingan negara-negara Arab, antara negara-negara Teluk maupun juga negara-negara yang tergabung dalam resisten, eksis resisten ya, kelompok-kelompok perlawanan ya. Kalau negara Teluk kan cenderung memang trennya waktu itu adalah cenderung bisa bekerja sama dengan Amerika, sementara yang Iran, Irak, Suriah itu kan melakukan perlawanan. Nah, forum itu justru digunakan untuk melunakkan sikap OKI agar tidak mengikuti sikap-sikap yang diajukan oleh Iran. Maka keputusan untuk membentuk 6 negara yang diberikan mandat ya, guna melakukan langkah-langkah diperlukan dapat menyelesaikan atau menghentikan serangan di Gaza, itu Iran kan tidak dimasukkan karena Iran dianggap ya terlalu frontal ya di dalam menghadapi ini. Indonesia ada, kemudian ada Jordan, ada Mesir ya, ada Qatar, dan kalau tidak salah Nigeria juga ya. Dan Indonesia kemudian mendapatkan posisi cukup penting. Dan Pak Jokowi waktu itu kan diminta untuk menyampaikan ke Amerika, walaupun juga respon Biden kan kita bisa lihat ya. Lihat sendiri bagaimana kemudian seperti tidak direspon sama sekali ya, suara aspirasi yang disampaikan oleh Jokowi pada waktu itu. Nah, dalam hal ini saya kira kalau memang tadi Indonesia mau fokus ya, 6 negara yang sudah mendapatkan mandat itu kan saya kira sudah bisa menjalankan untuk mendudukkan persoalan ya. Mereka sudah ketemu dengan pemegang otoritas di China, di Rusia, kemudian negara-negara besar yang lain. Ya, kenapa itu tidak segera? Indonesia memiliki sikap yang lebih lebih progresif ya, lebih proaktif ya di dalam hal menjalankan tugas-tugasnya itu. Jadi kan tidak bisa kemudian hanya reaktif memberikan kecaman dan lain sebagainya. Sementara aksi-aksi mendasar, bagaimana sih peta perdamaian itu yang akan dituju? Saya khawatir juga kita tidak seserius itu untuk melangkah ke arah sana gitu ya. Jadi hanya spontan. Jadi hanya spontan, sehingga kita tidak akan pernah terlibat di dalam perundingan-perundingan yang ada. Sekarang ini kan yang kuat adalah Qatar, karena dia punya hubungan dengan Hamas, punya komunikasi dengan Israel, ya Amerika walaupun agak tidak menyukai, tapi kan mau tidak mau mereka harus berunding di bawah Qatar, karena itu yang bisa menjembatani. Nah, sementara kan kita tidak punya hubungan komunikasi, bahkan secara khusus dengan Palestina, dengan pihak-pihak yang perlawanan juga kita tidak ada gitu ya, sehingga dalam suatu sisi ya memang menjadi ngambang ya. Jadi memang perlu, kalau memang kita mau menggunakan forum OKI dan sudah mendapatkan mandat ya gunakan sebaik-baiknya, dan tidak cukup level menteri ya. Tetapi presiden juga harus ikut turun tangan gitu. Karena Qatar itu presiden wakil presidennya yang mengawal segala kebijakan diplomasi dan juga kebijakan luar negerinya, bahkan ikut turun negosiasi menimpul presiden-presiden yang ada begitu ya, untuk memang menunjukkan sikap ini. Tapi kita saat ini kan ya bersyukur karena Bu Retno yang tegas ya, tapi kan saya kira tidak cukup ya, harus ya, lebih dari itu saya kira. Jadi presiden juga, karena ini mandat sudah diberikan kan begitu ya? Dari OKI ya? Iya, karena mandatnya kan diberikan kepada Indonesia, walaupun yang menjalankan Menteri Luar Negeri. Tapi kan ini harus kemudian ya menjadi bagian penting ya, kesempatan yang diberikan bagaimana kita bisa menunjukkan ya. Karena selama ini kan hanya slogan-slogan memainkan peran perdamaian di dunia internasional, tapi realitasnya nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, masih jauh dari apa yang diharapkan. Aduh, syukur yang ngomong Pak Yon. Kalau aku langsung dibully tuh Pak Yon. Dianggap bela Israel itu bahasanya Pak Yon. Tadi saya pertanyaan saya juga nggak ngapa-ngapain. Kalau Bu Connie tadi langsung jangan jadi ajang pansos. Ya, Bu, boleh tambah nggak Pak Indra? Silakan Bu Connie. Jadi gini, menurut aku kita tuh lihat sikap Israel yang sudah aku bilang berapa kali ya, karena kebetulan saya pernah sekolah di sana. Jadi mereka tuh selalu bilang bahwa mereka tuh dari lahir tidur dengan mata terpejam sebelah. Jadi mereka selalu siaga, dan buat mereka serangan satu itu adalah artinya serangan semua. Sekarang kita lihat Netanyahu. Tadi udah saya bilang kan, udah dituntut mundur, toh dia nggak mundur-mundur. Dan dia bilang loh, yang paling kita mesti catat, dia bilang perang ini adalah perang mati-matian. Artinya apa? Perang di Gaza ini akan menjadi panjang dan sangat berdarah-darah. Itu sudah pasti. Dan bagaimana sebenarnya dia menyatakan bahwa militernya itu akan diintensify untuk semua wilayah tersebut yang mengancam kedaulatan Israel. It's very clear dari Netanyahu. Sekarang kita lihat posisi Mesir. Mesir itu lebih jelas. Tadi kalau Pak Yon bilang, apa sih kita dan harus presiden yang turun tangannya? Saya sepakat, karena gini, di sana kan levelnya sudah kepala negara, atau enggak paling tidak wakil gitu kan. Nah, ada tiga fase yang Mesir sekarang minta. Pertama adalah bagaimana fase pertama Israel dipaksa sebenarnya untuk menghentikan operasi militernya selama paling tidak 1-2 minggu, ya kan, ini segera untuk membebaskan paling enggak 40 sandera. 40 sandera itu adalah orang tua, perempuan, anak-anak. Kemudian apa yang kedua? Bagaimana sepakat untuk pertukaran jenazah militan Hamas? Karena buat militan Hamas, jenazah itu sangat penting, menunjukkan kesahitan mereka dan lain-lain, yang itu ditahan oleh Israel dengan pertukaran sandera Israel dikembalikan. Oke? Yang ketiga, bagaimana mencakup kesepakatan semua untuk semua. Jadi artinya mengembalikan 6.000 tahanan Palestina, ya kan? Termasuk tentara yang ditahan oleh Hamas juga. Jadi ada sesuatu yang konkret gitu Pak Indra, numbers atau apa ya, atau sikap yang sangat jelas. Tapi saya mesti catat lagi, kenapa kita mencatakan apa yang mesti jelas itu adalah tadi Netanyahu udah bilang kok ini akan perang mati-matian. Sama seperti Putin perang mati-matian terhadap Ukraina. Artinya apa sih? Apapun dihadapi gitu. Same thing with Israel sekarang. Nah, yang paling penting Indonesia nih kalau menurut saya, dengan posisi yang karena undang-undang gitu kan, kalau undang-undang memerintahkan, kita nggak bisa cuma berhenti dengan pawai 100 orang turun ke Jalan Sudirman, atau orang strike nggak belanja di Zara cuma 2-3 hari, besok belanja lagi juga ke Zara. Yang kemarin ada lihat aku boikot gitu ya maksudnya ya. Oh, kami nanti inilah besoknya gue ketemu di Zara udah 3 hari kemudian dia udah di Zara lagi shopping lagi. Jadi kan jadi apa? Jangan jadi tadi, jangan cuma jadi pernak-pernik aja. Tahu nggak apa yang saya pikirkan Pak Yon? Kalau Amerika yang kita selalu tuduh begana begini, bisa pernah melahirkan Abraham Accord, Bo, ya Indonesia tuh melahirkan apa Ibrahim Accord lah gitu. Atau apa namanya, saya nggak tahu kalau itu Abraham ini Ibrahim gitu ya. Apapun yang lebih konkret tadi. Contoh Mesir. Paling enggak Mesir itu telah memberikan fase-fase 1, 2, 3, ya kan? Nah, yang kita mesti bikin, atau presiden kita mesti bikin, dan ini menurut saya lebih ke Presiden Prabowo sih. Kalau Presiden Jokowi kayaknya udah kebanyakan pusing ngurusin Gibran Rakabuming Rakanya, jadi udah nggak sempet dia bikin ini. Jadi Presiden Prabowo ini udah harus begini. Apa tahap pertamanya, keduanya, ketiganya, ya kan? Lalu dudukin Inggris sama Prancis, bikin deh ini. Kalau dan hubungan Presiden Prabowo sama Prancis bagus loh, hubungannya sangat bagus sama Prancis. Jadi menurut saya itu bisa digunakan momentum itu. Jadi kelihatan Indonesia betul-betul menjalankan undang-undang. Selain yang nomor 2 tadi, kerahkan betul, kuatkan betul tentara kita itu adalah menjadi angkatan laut yang terbesar di bumi bagian selatan kembali, sehingga bisa seperti India. India belum apa-apa udah ngerahkan 3 kapal navy-nya loh, INS Kalkuta, INS Kochi, sama INS Mormugo. Kita nah, itu aja Pak Indra. Oke, baik. Nah, begini Bu, kalau misalnya sekarang ini disebut belum terlalu signifikan ngapa-ngapain ya tadi ya, kira-kira dalam apa ya mendorong untuk di pertemuan OKI lagi itu apakah mungkin misalnya menggerakkan lagi dan kemudian meminta untuk ada hukuman terhadap Israel itu mungkin tidak Bu seperti itu Bu? Itu jawaban yang Pak Yon sampaikan tadi. Oki sendiri kan juga nggak terlalu solid-solid amat ya Pak Yon ya. Jadi kalau menurut saya gini, lebih baik tuh kita lebih apa ya, lebih pakai posisi kita yang tadi kita lebih maju nih. Berdasarkan undang-undang kami itu harus maju paling depan karena ini yang harus kami perjuangkan dan ini sudah berjalan 100 tahun sejak Balfour gitu kan. Lebih apa ya, lebih galak gitu ya Pak Indra, apa sih maksudnya lebih galak ya, ya. Gini, tap carrot kita tuh mesti lebih keras, tapi jangan salah, ketika kita berani menyatakan itu karena undang-undang memerintahkan itu ya, ya. Maka butter kita mesti lebih enak atau lebih besar, tapi at the same time carrot kita juga mesti lebih kuat. Artinya kita nggak mungkin menuntut sesuatu seperti itu kalau kemudian secara posisinya, kita sendiri ya, tidak kuat. Jangan salah Pak Indra, saya bukan cuma takut bahwa kita Navy misalnya kita gelar gitu kan, menjaga misalnya area-area tertentu. Bukan itu yang saya takut, yang lebih saya takut kita kena proksi berantakan kok. Kita ini belum sekuat Rusia. Makanya buat saya Rusia itu menjadi penting, menjadi pembelajaran dengan perang Ukrainanya. Indonesia itu kan posisinya sama, kita udah pernah bahas. Ya, mampukah kita misalnya tiba-tiba dengan bertindak keras pada Israel? Loh, alat persenjataan kita atau Kementerian Pertahanan kita banyak masih tergantung kepada Israel. Misalnya nih, belum lagi alat-alat surveillance kita, alat-alat perlindungan, mungkin istana negara pun perlindungan yang pernah saya tahu ya, beberapa alat perlindungan di istana negara itu juga dibeli dari Israel melalui pihak negara ketiga, keempat, sehingga nggak dianggap Israel, padahal itu produknya Israel misalnya. Nah, kita mandiri nggak itu? Jangan sampai ini sekarang kita mau tadi gelarkan Ibrahim Accord gitu kan, seperti impian kita gitu. Tapi kemudian kita nggak mandiri, dibabat di situ selesai. Orang sekarang Alibaba aja sama Cina ngapa-ngapain katanya di pemilu aja kita nggak bisa buktiin gitu. Katanya ya, saya bilang katanya loh. Jangan dibilang menyebarkan hoax. Oke, menarik Bu Connie ini. Oke, saya bicara dampak sekarang. Dengan adanya serangan yang ke konsulat Iran itu oleh Israel dan Iran menyatakan berjanji akan membalas. Ini dampak ke globalnya seperti apa Pak Yon kira-kira, paling nggak di Timur Tengah dulu? Khawatirnya ini menjadi perang kemudian skalanya lebih besar dan ya kita tidak ingin ya kemudian ada menjadi perang dunia begitu Pak Yon. Ya, saya kira saya melihat dua sisi ya. Langkah yang dilakukan oleh Israel dengan melakukan pengeboman terhadap konsul jenderal Iran yang ada di Damaskus, dan itu sekarang saya kira update-nya sudah 16 ya yang meninggal dan ada 2 jenderal ya. Ada 2 jenderal dari Garda Revolusi yang sangat berpengaruh. Nah, ini juga sebagai upaya dari Israel untuk memberikan saya kira warning ya agar Iran tidak terlibat terlalu jauh di dalam hal konflik ini karena dia bisa melakukan apa saja. Karena apa yang terjadi di Hosi, ya, kemudian melakukan serangan-serangan, kemudian Hizbullah di Lebanon, serangan-serangan terhadap apa yang dari Irak maupun Suriah itu disinyalir oleh Israel itu adalah bagian dari kerja kelompok tadi itu ya, pasukan spesial Al-Quds yang ada di Garda Revolusi. Nah, ini akan kemudian dilihat sejauh mana kemudian reaksi Iran, sekuat dan sekeras apa, apakah kemudian akan membalasnya. Kalau dari pernyataan pemerintah Iran akan melakukan ya tindakan membalas ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Iran oleh Israel. Tapi kita juga lihat Qasim Sulaimani ketika dibunuh oleh Amerika dan Iran juga menyatakan akan terjadi perang, ternyata kan juga tidak mengalami eskalasi yang kuat, justru kemudian mengalami penurunan. Apakah kemudian warning ini bisa berjalan? Pertama, kemudian yang kedua, ya apabila kemudian itu tidak dari aspek warning, Iran juga bisa melihat saat ini kan dukungan terhadap perang di Gaza itu kan semakin menurun begitu ya terhadap Israel sendiri. Serangan Israel terakhir yang akan menyerang Rafah itu kan juga tidak disetujui oleh Amerika dan juga Uni Eropa. Nah, padahal Amerika sangat diperlukan oleh Israel untuk memperkuat. Iran itu adalah musuhnya Israel, musuhnya Amerika. Maka dengan melakukan serangan kepada Iran dan seandainya kemudian terjadi eskalasi Iran menyerang balik, Israel juga berharap Amerika juga tentu tidak akan tinggal diam ketika Israel dalam kondisi yang terancam. Maka dalam hal ini juga Israel juga ingin menarik kembali agar Amerika lebih kuat lagi mendukung Israel karena ancaman dari Iran akan semakin nyata. Nah, kalau ini yang terjadi ya, maka kemudian ini akan terjadi perluasan konflik karena Iran kan juga tidak sendiri ya, ada Rusia, ada Cina dan konfliknya akan semakin melebar. Semakin nah, kompleks, ini juga semakin kompleks. Ya, semakin kompleks. Saya kira ini upaya Israel untuk menguatkan posisinya kembali dan meminta komitmen ya negara-negara sekutunya agar selalu bersamanya karena musuh utamanya adalah Iran di kawasan regional, sementara yang di dalam Israel akan menyelesaikan secara sendiri dan agar tidak ada ikut campur ya dari negara-negara lain. Artinya ini tetap akan menjadi masalah yang kompleks, Pak Yon. Ketika kemudian terseretnya ini kemudian dengan kepentingan global ya, banyak negara yang punya kepentingan seperti tadi soal backup dan lain sebagainya. Sementara masyarakat Gaza, masyarakat Palestina juga akan tetap menjadi korban terus-menerus berarti Pak Yon? Ya, saya kira begitu. Karena Israel tentu ingin menyelesaikan aksinya di Palestina, di Gaza, kemudian mengamankan wilayah itu. Pada satu sisi, dia dalam kondisi yang tidak sepenuhnya kuat, dukungan semakin melemah, tetapi ambisinya menjadi sangat kuat. Amerika sudah mulai agak menarik jarak, maka juga perlu bagi Israel agar sekutu-sekutunya itu mendekat kembali. Maka isu yang paling memungkinkan adalah melibatkan Iran sebagai musuh utama di kawasan. Karena ini juga bisa membuat mereka menjadi solidaritasnya menguat kembali karena berhadapan dengan musuh di kawasan yang lebih besar. Dan jadi mereka juga berharap juga negara-negara Arab yang lain yang bermusuhan dengan Iran, nah itu juga akan mengubah posisinya. Nah, ini saya kira saya lihat dari aspek itu. Strategi jadi ya. Jadi kalau Iran terpancing membalas besar-besaran, malah justru itu skenario Israel yang berjalan ya? Ya, saya kira dua respon itu disukai oleh Israel ya. Iran dalam kondisi menerima karena mendapatkan warning itu, Israel juga oke. Kemudian Iran melakukan serangan, Israel juga siap karena dia berharap bantuan dari sekutu semakin kuat ketika Iran melakukan tindakan itu. Tapi kan juga akan kita lihat sejauh mana Amerika mau ya terlibat ya dalam perang sekarang yang mungkin kalau bisa dilihat skalanya akan lebih besar ya kalau dipaksakan terjadi eskalasi yang lebih besar. Bu Connie, kalau melihat posisi negara-negara Arab itu kenapa tidak mungkin solid untuk mensupport Palestina begitu dari kajian Bu Connie? Itu kan bertahun-tahun sudah seperti ini ya. Kembali ditarik dari tribes-nya mereka itu, dari era dulu pun mereka itu nggak bisa rukun, udah pasti nggak bisa. Dari aliran Sunni Syiah aja kalau kita tarik itu udah dari situ satu faktor aja itu membuat mereka nggak bisa satu. Belum lagi sekarang di era perang yang sudah fuka ini, proksi bisa dibuat segala macam semakin jelimet gitu. Coba sekarang perhatikan misalnya. Kita selalu bilang bahwa akan berdampak pada dunia perdagangan internasional, pada minyak, pada dunia sekarang kan dunia konektivitas ya. Misalnya dengan Laut Merah sekarang yang selalu diblokade oleh Houthi Yaman ini, itu kan dapat menjadi trigger untuk perang regional dan perang lebih internasional. Karena sekali lagi itu jalur laut gitu. Nah, itu ada pembelajaran yang sebenarnya kita mesti ambil. dari kasus ini ya, terlepas dari kita menyelesaikan masalah mereka, tolong lihat ketika arus laut blokade laut dilakukan oleh sebuah negara di tempat kita, ya kan? Itu kan itu, atau nggak usah negara, kelompok itu bukan negara malah, sebuah kelompok atau sebuah gerakan, apa dampaknya? Ternyata kan regional internasional bisa bereaksi. Nah intinya adalah ini tuh adalah sebuah masalah yang kalau tidak segera selesai akan menciptakan krisis kompleks. Menarik tadi Pak Indra nanyain soal Rusia. Saya tuh lagi mikir-mikir, Rusia ini kan sekarang lagi dekat sekali dengan Afrika. Sebuah posisi yang menurut saya itu harusnya posisi Indonesia karena kita pernah melahirkan konferensi Asia Afrika and so on and so forth. Tapi hari ini yang ada di Afrika dan hati dan jiwa orang Afrika kalau bisa Presiden Putin. Yang saya mencatat cuma begini. Apa yang akan dilakukan di belakang layar atau di muka layar antara Israel dan Rusia. Dengan pernyataan Netanyahu, mereka akan membuka kemungkinan mengusir warga Palestina di Gaza ke Kongo. Ini menarik kan? Maksud saya itu bukan cuma kayak celetukan seorang pemimpin, tapi barangkali akan dilakukan. Mereka akan dikumpulkan, ya kan? Digeser ke Kongo. Nah, itu Kongo siapa sekarang yang di wilayah Afrika itu siapa yang megang peranan? Burkina Faso, presiden baru yang muda yang sangat dekat dengan Presiden Putin, yang kemudian menggoncang Afrika dan kepemimpinannya. Jadi menurut saya Indonesia ini gitu loh, jangan cuma senggang-senggung ayah naon gitu, tapi apa nih? Pertama sudah undang-undang katanya 45, kemudian kita yang dulu mendeklarasikan Asia Afrika, mbok ya gitu. Dengan yang lebih komplit tadi apa? Misalnya sekarang dengan ide Palestina yang akan dipindahkan ke Kongo, coba ajak ngomong Presiden Putin kira-kira gimana solusi ini. Jadi lebih maju ke dalam hal-hal yang lebih konkret tadi loh Pak Indra, yang tadi saya bilang, supaya nggak cuma capnya pansos, atau cuma kelihatan peduli, tapi terus so what? Buktinya beliau dosen Timur Tengah UI aja merasa kita nggak maksimal. Ya. Apa yang dibuat oleh Bu Menlu ya. Tapi sekali lagi, apa lebih konkretnya Indonesia sudah umur berapa puluh tahun hari ini, kita diundang-undangkan tahun berapa, apa yang lebih konkret secara diplomasi dan secara militer, itu yang saya sudah sebutkan berapa puluh kali gitu. Bu Connie, mungkin ini analogi yang kurang persis banget ya. Tapi ketika kita membahas soal Rusia-Ukraina waktu itu kan peran Indonesia, kita melihat bagaimana Presiden Jokowi ke Rusia, kemudian ke Ukraina. Apakah mungkin yang dimaksud effort lebih itu seperti ini begitu Bu? Mungkin Presiden Jokowi apakah perlu sampai datang ke Gaza dan lain sebagainya? Menurut Bu Connie seperti apa kira-kira? Pertama, dalam dunia internasional Presiden Jokowi sekarang sudah nggak dilihat seperti Presiden Jokowi yang kemarin. I have to say that, I'm sorry. Saya kan sebelum di Rusia ini, saya ke Prancis, saya ke Inggris, saya ke mana-mana, dan sekarang di Rusia. Terus terang mereka sudah melihat Presiden sudah baru, udah Prabowo Subianto, satu. Kenapa bisa itu terjadi? Jadi kalau saya udah nggak marah perlakuan Pak Prabowo diterima katanya orang berlebihan dari Cina ya, dari Xi Jinping. Buat saya karena Presiden Jokowi bunuh dirinya sendiri. Gini, di dunia internasional kita tuh malu Pak. Karena orang merasa kita negara demokrasi yang hebat, yang kuat. Kenapa bisa seorang presiden memilih anaknya ketika dia aktif? Itu nggak ada yang bisa jawab. Nah, jadi kalau sekarang Bapak minta beliau ke Israel dan Palestina, saya nggak yakin akan ada efek besar. Itu nomor pertama. Nomor kedua yang paling ajaib Indonesia itu dari dulu. Saya sempat jadi advisor di HMI, Pak ya. Saya dan Andi Wijayanto itu pernah mau mengumpulkan semua negara Islam atas inisiatif HMI untuk mendamaikan. Lucunya, itu yang sampaikan Pak Yon. Begitu kita mau mengundang, saya pakai jalur saya ke Tel Aviv University dan lain-lain. Oh, nggak boleh orang Israel, nggak boleh masuk Indonesia. Lah, lu mau damain apa orang yang merejek ngomong? Jadi kebencian kita terhadap Israel itu membuat kita tidak lagi bisa duduk bersama mendengarkan. Padahal kan kita boleh saja like or dislike, tapi untuk mengamankan atau menyelesaikan sebuah perdamaian, we have to dengan pihak yang kita suka dan pihak yang tidak kita suka. Harus ketemu, harus ketemu Bu ya. Gimana mau menyelesaikan masalah kalau nggak mau bisa ketemu, maksudnya gitu ya Bu? Nah, di kita itu kayak ada anggapan Israel itu udah kayak apa ya, udah tabu gitu loh. Ya gimana mau menyelesaikan sesuatu yang kita anggap tabu? Ya mending konsentrasi aja lah kita diberesin Indonesia ini masih punya presiden atau presiden udah dua atau gimana, saya juga bingung. Oke. Jadi nggak bisa disamakan saat seperti dulu kita ketika kita membahas beda. Keren ya. Wah, ke Rusia bicara Presiden Putin, ke Ukraina bicara dengan Zelensky gitu. Ya, sekarang Pak Netanyahu nih, kalau saya jadi Pak Netanyahu gue bukan GR tapi akan ngomong, aduh, udah deh urusannya rumah lu sendiri deh. Ini terlalu kompleks gitu. Urusan lu yang cuma berapa bulan lalu aja lu gak bisa beresin, gue udah 100 tahun nih dari Balfour. Kan bisa begitu Pak Netanyahu ngomongnya. Saya nggak enak ngomongnya, tapi saya tuh yang pasti-pasti aja lah Pak Indra, nggak usah halu. Iya, iya. Baik, Bu Connie. Oke, ke Pak Yon gimana Pak Yon melihat ini? Artinya kan kita menginginkan effort lebih ya. Tadi effort lebih sudah banyak dicontohkan, Bu Connie misalnya tadi menyebut, ya mendudukkanlah aktif ke PBB, kemudian mendudukkan Inggris, Prancis di situ ya, membahas itu. Nah, kalau dari Pak Yon sendiri melihat seperti apa? Kalau tadi saya menganalogikan karena kita pernah diskusi di forum ini juga, soal Rusia-Ukraina waktu itu, bagaimana Presiden Jokowi datang ke Rusia dan bagaimana Presiden Jokowi datang ke Ukraina menemui Putin dan menemui Zelensky ya. Kalau tidak salah Bu Connie begitu kan Bu Connie ya. Artinya ada effort lebih ingin hadir dalam konteks perdamaian dunia. Nah Pak Yon bagaimana melihatin Pak Yon? Ya kalau kemudian mau bertindak sebagai mediator ya, pihak ketiga dalam kaitan Israel dan Palestina itu kan harus diindikasikan sebagai strong state ya, negara yang kuat ya. Nah, itu kan Amerika, Rusia, Cina itu kan memang disebut sebagai strong state. Secara internal kuat, secara politik internal juga sangat kuat, begitu resourcesnya kuat, modal diplomasinya juga seperti itu. Plus ditambah oleh kepemimpinan yang memang punya orientasi ya dalam perdamaian dunia gitu. Nah, kita harus mengukur diri apakah Indonesia masuk sebagai bagian dari negara yang strong state. Iya, dari sisi niatnya kuat begitu ya. Tapi dalam realitasnya, implementasinya itu apakah memang sekuat itu? Karena kan tidak bisa setengah-setengah begitu ya. Mendatangkan utusan ke Indonesia, berdialog satu sama yang lain. Bahkan kalau dialog itu tidak bisa bertemu langsung, itu bisa difasilitasi seperti tukang pos ya, satu ketemu Israel dulu, kemudian ketemu dengan pihak Palestina dulu, setelah itu dinegosiasikan panjang, dan pasti akan pro dan kontra, apakah sudah sesiap itu dan sudah sekuat itu internal domestik kita ya. Kalau kita sudah yakin menjalankan dan punya misi itu saya kira bisa, karena biayanya tentu juga akan sangat mahal, sejauh mana kemudian kita mengalokasikan ya, anggaran khusus, dana khusus untuk diplomasi dan perdamaian gitu ya, itu kan memang butuh effort yang luar biasa. Jadi tidak cukup dari niat dan keinginan yang kuat, kemudian klaim sebagai negara muslim terbesar di dunia, demokratis muslim terbesar di dunia, tetapi menjalankan itu saya kira bukan sesuatu yang main-main. Jadi memang harus dipersiapkan secara baik. Tapi kalau itu kemudian ya indikasi-indikasi kompetensi yang kita miliki memang ada, ya kenapa tidak ya? Memang support dari undang-undang, kemudian ya, itu peran historis kita, ya Asia Afrika, Konferensi Bandung, dan lain sebagainya, gerakan non-blok itu kan sudah sangat kuat ya. Tinggal bagaimana itu diimplementasikan secara internal oleh Indonesia ya untuk menjalankan misi itu. Mau nggak kita secara serius ya menjalankan misi itu dengan berbagai macam konsekuensi yang akan terjadi kan sudah dihitung harusnya. Nah, kalau itu saya kira Indonesia bisa melakukan ya langkah-langkahnya mungkin lebih kuat ya, lebih elegan yang dihormati begitu ya. Memang kalau sekarang Pak Jokowi ke Palestina ya posisinya bukan sebagai pemimpin negara yang bisa melanjutkan proses ke depannya begitu ya, pasti akan berbeda posisinya. Nah, kepemimpinan baru harusnya sih punya arah ke sana yang bisa menunjukkan ya posisi Indonesia, karena Indonesia juga beberapa kasus ya dengan negara-negara Arab belum dianggap sejajar. Ini kan persoalan juga ya, karena kasus-kasus macam-macam kasus domestik ya, pekerja domestik PMA di Arab Saudi, di negara-negara Teluk. Jadi ya orang melihat ini memang siapa gitu ya. Nah kalau posisi itu sudah disejajarkan dan mereka sudah melihat kita ya sebagai negara yang kuat, itu saya kira akan sangat mudah. Nah, sekarang posisi diplomasi kita memang apa ya agak sedih juga ya untuk dikatakan memang dalam kurun waktu yang lama dengan negara-negara Arab belum melihat Indonesia sejajar dengan mereka. Nah, itu kan itu harus diperkuat sehingga kita punya kontribusi termasuk perdamaian Israel Palestina. Artinya terlalu berlebihan sekarang ini berarti untuk apa kenyataannya ya. Kita mengharap ada effort lebih kita supaya bisa berperan soal perdamaian Palestina Israel. Begitu ya Pak? Pak Yon ya? Ya, secara solidaritas iya, tetapi di dalam hal menjalankan misi itu yang kita ya harus mengukur diri apakah kita memang bisa dan mau ya. Kalau memang bisa dan mau yang harus secara serius dilakukan begitu, karena tidak cukup dengan aksi-aksi solidaritas saja, dan itu nanti akan terulang-ulang dari tahun ke tahun juga kasusnya nggak jauh berbeda. Sikap pernyataan kita juga hampir sama, mengecam dan tidak menyelesaikan masalah. Jadi memang harus langkahnya 2-3 langkah ke depan yang lebih terukur dan sistematis, dan ada dalam perencanaan. Kalau sejauh ini yang mungkin konkret dilakukan seperti apa Pak Yon? Supaya ada effort lebih, tidak sekedar aksi solidaritas dalam artian ya berbicara di forum PBB, tapi apa misalnya Pak Yon? Kira-kira. Ya, dalam lingkup yang lebih kecil saja ya. Kayak Cina itu ada Special Envoy for Afghanistan, Special Envoy for Palestine. Jadi ada hal-hal yang memang itu menjadi fokus dari masalah dunia internasional. Mereka ada utusan khususnya begitu. Nah, kita kan belum sampai pada tataran itu. Task force saja tidak ada, padahal ini adalah masalah yang saja nggak ada Pak Yon, mohon maaf dipotong. Des saja tidak ada begitu ya. Nah, bagaimana mau kemudian membicarakan? Khawatir juga akan tertinggal dengan isu-isu yang sudah berjalan. Begitu terjadi kita terkaget-kaget karena kita tidak menyiapkan itu. Ya, saya kira bisa dimulai dari itu, dari Des, Task Force atau Special Info yang memang punya leverage untuk berbicara di level internasional, bernegosiasi ya dengan pihak-pihak yang memang menghadapi masalah, plus dengan sekutu-sekutu yang ada ya, bicara ke Cina, Rusia, ke Inggris, ke Prancis, ya ke Amerika. Siapa yang menjalankan itu? Selama ini kan belum dijalankan secara baik untuk mengkoneksi semua itu. Jadi masih ya serba spontan ya, kadang sporadis juga dan tidak terstruktur secara baik. Yang penting kelihatan di luarnya ya solidaritas ya, citra ya. Oke. Nah, tapi saya ingin to be fair lah. Misalnya kalau sekarang ini tidak dibebankan ke persoalan ini di pemerintahan saat ini saja ya, mungkin atau 10 tahun terakhir, bagaimana kontribusinya, perannya terhadap Palestina. Tapi persoalan Palestina-Israel kan sudah jauh lama ke belakang begitu ya. Nah, kalau Bu Connie punya catatan seperti apa? Pernah sejauh apa dan seprogresif apa peran Indonesia dalam konteks Palestina ini, Bu Connie? Mungkin nggak sekarang, belum nih, apa nggak terlalu maju. Tapi dulu apakah pernah ada atau memang nggak pernah ada juga? Karena kita nggak punya mapnya. Kalau buat saya, seprogresif apa ya? Seprogresif kita telah melahirkan di undang-undang kita sebuah Palestina harus berdeka, itu paling jauh. Bayangkan negara mana di dunia ini yang bikin kepentingan nasional sebuah negara lain itu masuk ke kepentingan nasional dia dong, atau agenda nasional dia. Nggak ada menurut saya. Nah, justru karena kita punya kelebihan itu diundang-undangkan. Tadi saya sepakat dengan Pak Yon, misalnya sekonkret apa kita mau bayar? Apakah dengan kita sekarang sudah membentuk solidaritas yang sangat kuat terhadap Palestina gitu kan? Maka kemudian kita akan mengeluarkan dana makan gratis yang dijanjikan. Berapa ratus triliun itu? 430 triliun misalnya. 430, ya. Nah, 430 triliun kita bagi aja. 300 triliunnya misalnya buat beli alat angkatan perang, angkatan laut kita. Supaya kita bisa lebih ikut menjaga dan menyelesaikan masalah. Itu jadi dunia loh. Kalau konteks laut di blokade itu kan jadi konteks dunia. Ya. Kita berapa ratus triliun ke sana. Sekian ratus triliun yang untuk diplomasi yang tadi Pak Yon sampaikan. Bikin desk, bikin task force, bikin seorang duta besar luar biasa ya, sepertinya Pak Yon ya, yang bisa ke negara-negara tadi, apakah ke Israel, apakah ke Tiongkok, apakah kemudian ke mana, ke Rusia, apakah kemudian ke Amerika, ke Inggris, ke Perancis. Yang paling penting, yang paling kita mesti catat, di tengah Pak Jokowi itu sekarang sedang dibaca bingung presidennya masih presiden atau bukan, yang pasti Pak Prabowo itu bikin catatan penting ketika kasus Ukraina dan Rusia, jangan lupa loh. Shangri-La Dialog itu sampai sekarang masih dibahas di Rusia sini. Betapa beraninya seorang Menhan Indonesia menarik demokrasi lain. Coba, orang sampai kaget lah. Waktu itu kan Pak Prabowo masih Menhan ya. Sekarang dia udah terpilih. Dia akan bisa lebih tegas. Misalnya tadi saya bilang, hubungannya dengan Prancis itu sangat baik. Kenapa sih tidak bicara dengan Macron lebih akrab gitu kan? Toh sudah sering ketemu Macron juga, ya kan? Dan semua jalurnya atau webnya di Prancis sudah terbentuk kalau saya lihat ya, baik dari Mas Didit, baik dari Pak Prabowo sendiri. Itu bisa menjadi satu momen penting kita dari Prancis baru masuk ke Inggris. Jadi Indonesia udah harus keluar dari stigma-stigma lu cuma bisa teriak doang, rame doang, udah gitu ngilang. Kan begitu ya, mohon maaf Pak Yon ya. Memang solidaritas kita kayaknya paling besar suaranya gitu, tapi nggak cukup itu. Saya sepakat dengan Pak Yon, kalau kita sudah menjadikan itu undang-undang, ya kan? ada itu adalah sebuah kesepakatan yang kita betul-betul ya udah konkret tadi potong soal dan makan itu ya makan gratis itu menurut saya nggak terhormat loh, kayaknya hina banget kok emang kita nggak bisa makan gratis gitu ya, apa nggak bisa makan siang. Daripada itu udah yang keren dikit gitu loh, dengan ini kami nggak jadi makan gratis gitu kan, dunia nggak usah marah-marah deh gitu kan, udah lu diam aja, gue sekarang mau menyelesaikan masalah Palestina, kita akan hadir gitu loh. Ini berapa ratus triliun gue beliin angkatan laut kita dan sekian triliun saya mau bikin task force dengan ini gitu dong. Bener Pak Yon, saya sih nganggapnya begitu keren. Iya, ya, oke, baik. Nah berarti artinya ya itu tadi kembali ketika kita belum pas sampai tahap strong state, belum bisa dipandang sejajar, ya sudah akhirnya larinya ke solidaritas saja dan kayaknya mau disambut seperti ini terus mungkin Bu Connie ya. Nah, yang penting citranya. Saya udah dari kalimat saya udah nggak enak Pak Indra ya. Bahasa saya jadi bahasa pansos. Ketika saya ngomong pansos itu saya perhatikan solidaritas itu akan gede. Ada dua hal. Apakah kita sedang mencari muka atau mencari apa wajah-wajah atau dukungan politik, atau kita sedang mau mengalihkan dari isu domestik yang sedang mengemuka. Paling enak tuh goreng-goreng kayak gitu kan. Lupa orang oh sebenarnya masalahnya ini tapi kita bikin yang ini aja deh. Nah. Cukup kita sekarang akui bahwa ini adalah masalah dunia yang sudah sangat gawat bisa mendorong perang dunia. Oke? Dengan itu hanya satu negara di dunia ini yang punya undang-undangnya ngurusin perang negaranya Palestina itu. Maka kita kemudian harus konkret. Jadi maju dengan undang-undang dasar kita. Kami diperintahkan undang-undang dasar kami. PBB coba lu dudukin deh. Panggil Macron nih. Ada Prabowo yang bisa ngomong misalnya gitu. Jadi sesuatu yang lebih pas. Kami ada uang sekian. Itu akan kami bangun apa? Kami akan begini. Gitu. Keren. Jadi ya. Kita keluar dari Indonesia yang sudah berapa? Kita tahun berapa sih sekarang hari ini merdeka? 79, 80. Ya kan? Kita keluar dari itu loh, Pak Indra. Jadi kita betul-betul hadirkan konkret tadi. Apakah kemudian melahirkan sebuah akord baru? Gitu. Akord Ismail misalnya kalau nggak Abraham Accord, ya apa isi akord Ismail? Tadi misalnya ternyata yang mau dipindahkan ke Kongo kita bisa duduk dengan Presiden Putin. Gimana cara mindahin ke Kongonya gitu kan? Apakah nah, kayak banyak hadir yang lebih konkret yang sudah diucapkan Netanyahu itu kita selesaikan. Karena tadi kita pemimpin Asia Afrika yang sampai hari ini masih menggema namanya. Oke. Baik. Nah, sekarang sebagai penutup supaya apa namanya ini menjadi konkret bagi yang mendengarkan ini juga, baik itu dari pemerintah, Kementerian Luar Negeri, ataupun pihak-pihak terkait maupun masyarakat kita, dari Pak Yon terlebih dahulu deh, Pak Yon. Kira-kira seperti apa ke depan kita menyikapi atau mungkin bisa ditindaklanjuti lebih jauh soal peran kita ini terhadap konteks Palestina-Israel ini? Ya tentu kita berharap ya peran Indonesia semakin ditingkatkan dan dengan kepemimpinan yang baru ya bisa dilakukan usaha-usaha yang lebih baik ya dan lebih terukur dan kontribusi itu semakin kuat dan dunia internasional juga bisa merasakan ya kehadiran Indonesia di level internasional terutama dalam proses-proses berkaitan dengan negosiasi ya dengan pihak-pihak yang memegang otoritas dalam perdamaian dunia, jadi tidak cukup juga di level-level apa yang formal yang ada, tetapi juga akan negosiasi secara pribadi, kemudian menyelesaikan, menghubungi, bertemu ya dengan pihak-pihak yang memang berkepentingan dan bisa membantu di dalam hal penyelesaian ini. Nah ini saya kira kita harus ya keluar dari hal yang biasa yang sudah ada rutinitas itu dan harus menunjukkan kepada dunia bahwa ya kita bisa melakukan dan kita siap untuk melakukan dengan berbagai macam konsekuensi ya termasuk di dalam hal anggaran ya, jadi tidak menjadi masalah gitu ketika diminta komitmen dan lain sebagainya ya bukan sesuatu hal yang berat gitu karena ini menyangkut kepada perdamaian internasional yang tentu berdampaknya secara global yang bisa dinikmati oleh semua gitu ya sehingga investasi di dalam hal ini juga saya kira dipikirkan. Resolusi konflik dunia internasional itu kan juga harus menyangkut masalah investasi kita begitu ya. Jadi tidak cukup ya apa namanya menyelesaikan tapi kita juga berpikir investasi ke depan perdamaian itu kan bagian investasi yang kita harus ikut ya di dalam apa namanya proses itu dan jangan sampai kemudian tertinggal begitu. Saya kira begitu. Oke. Baik, Bu Connie sebagai kata penutup Bu Connie. Kata penutup saya begini, dengan Netanyahu menyatakan bahwa dia akan dan berjanji ini adalah perang mati-matian selanjutnya buat Israel, maka Indonesia dan kepemimpinan Pak Prabowo misalnya harus juga menyatakan ini adalah perang diplomasi mati-matian Indonesia karena diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Itu nomor satu. Nomor dua, Indonesia tuh nggak usah dulu ngomong kebanyakan keluar tentang ini. coba banyak disosialisasikan ke dalam negeri juga seperti apa. Contoh, kita mau mendamaikan, tapi kita tidak mau berteman. Sampai kapanpun tidak akan bisa mendamaikan, karena untuk kita bisa mendudukan dua orang yang sedang berseteru, kita harus bisa berbicara dengan dua-duanya dulu yang paling berseteru sebelum kita bicara atau setelah kita bicara dengan negara-negara proksi atau negara aliansi mereka gitu. Jadi selama kita melihat isu ini adalah dengan hate atau dengan kemarahan atau dengan benci atau dengan kutukan kepada Israel, trust me deh, Indonesia nggak akan pernah bisa bikin apa-apa. Nomor 3, saya sepakat dengan Pak Yon, alokasikan dana yang lebih serius, paling tidak untuk DES, untuk task force, untuk apapun yang, dan itu harus betul-betul aktif duta besar luar biasa yang diperintahkan oleh undang-undang dasar oleh presiden ditunjuk untuk menyelesaikan masalah ini, untuk menemui Rusia, menemui Cina, menemui India, menemui Mesir, menemui siapapun termasuk juga Israel dan Palestina. Itu menurut saya lebih langkah konkret. Menuju yang keempat, melahirkan sebuah akord atau melalui deklarasi yang dengan tegas menjelaskan bagaimana isu ini harus kita selesaikan sebagai perintah, sebagai kita sebagai warga negara yang mengikuti perintah undang-undang kita. Oke, baik Ibu Connie, Pak Yon, terima kasih atas waktunya telah membicarakan persoalan ini dengan sangat komprehensif dalam cross-check tentu saja. Semoga menjadi wawasan bagi kita semua dalam melihat dinamika antara Israel dan juga Palestina. Terima kasih Bu Connie, Pak Yon, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Mas Indra. Sampai jumpa. Yeah. Baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam cross-check tentu saja. Semoga ini menambah wawasan kita semua. Terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan cross-check setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube medcom.id. Sampai jumpa.